Assalamualaikum sahabat-sahabat jagat. Perkenalkan, nama saya Sinta Mawarsari Sutanto, owner dari Jagat Craft Jogja. Jagat Craft adalah industri yang bergerak di bidang kerajinan atau craft. Produk yang kami buat ini adalah produk yang casual. Untuk menunjang hal tersebut, kami menggunakan bahan jin yang dikombinasikan dengan batik cap atau tulis. Mengapa kami memilih bahan jin? Karena bahan jin itu bahan yang sangat populer di dunia. Banyak digunakan berbagai kalangan dan tidak pernah lekang oleh waktu. Selain populer, konsekuensinya akan timbul banyak sisa-sisa potongan yang mengganggu lingkungan, sehingga perlu dimanfaatkan lebih lanjut. Sementara itu, kita memiliki batik yang merupakan warisan dunia yang perlu dipopulerkan sebagaimana bahan jin tersebut. Maka kita membuat produk dari sisa-sisa potongan jin yang kita kombinasikan dengan batik cap atau batik tulis. Harapannya batik bisa mendunia dan lingkungan menjadi lebih baik. Dalam membangun usaha tentunya tidak lepas dari segala ujian yang telah dilalui. Usaha ini saya rintis sejak tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2015. Kala itu bergerak di bidang tas seminar, workshop, souvenir-souvenir pernikahan yang kami pasarkan lewat web. Sedangkan untuk tas laundry dan tas belanja, kami pasarkan lewat titip jual di toko-toko. Di tahun pertengahan 2015 sampai 2017, ada suatu momen yang mengharuskan saya vakum sejenak. Di tahun 2018, dengan semangat baru, brand baru, saya memutuskan bangkit kembali dengan produk-produk baru dari bahan jin yang saya kombinasikan dengan batik. Motivasi dan semangat untuk pelaku usaha lainnya, khususnya di Bantul, DIY, maupun di seluruh Indonesia. Yang sangat mengagumkan, terus kenapa kita tidak mengulangi masa-masa kejayaan itu? Karena sejak dulu kita sebenarnya sudah menjadi bangsa besar, teknologinya maju, kerja keras, dan kemampuan berpikirnya tingkat tinggi. Ayo kita bangun ekonomi Indonesia, karena perekonomian bangsa Indonesia ini ada di tangan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?